Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama gue nih ya di Blue Radin. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya di masa pandemi seperti sekarang. Oh ya, ngomong-ngomong masalah masa pandemi, jadi seperti kita ketahui di masa pandemi seperti saat ini kan banyak sekali ya usaha masyarakat kecil dan menengah itu banyak yang kolaps karena modal mereka yang gak seberapa, terus tidak mendapatkan hasil semaksimal seperti yang mereka harapkan gitu. Nah, dalam rangka membantu usaha masyarakat kecil dan menengah itu, gue berusaha untuk mereview jajanan yang dibuat oleh orang-orang terdekat gue supaya usaha mereka tetap jalan gitu ya. Dan kalian pun bisa order. Jadi terutama untuk kalian yang berlokasi di daerah Depok dan sekitarnya, karena saat ini gue berlokasi di Depok, Jawa Barat. Seperti jajanan yang satu ini, yang ada di depan gue adalah jajanan khas Sulawesi Selatan atau Makassar, yaitu es pisang ijo. Siapa sih yang nggak tahu enaknya es pisang ijo? Nah, es pisang ijo ini dibuat oleh seorang teman, jadi orang tua dari teman TK-nya Vira. Dia kebetulan orang Makassar dan bisa untuk bikin es pisang ijo ini. Sebelumnya gue udah pernah nyobain, jadi gue udah tahu rasanya. Makanya gue rekomendasiin nih buat kalian yang nonton untuk bisa pesan. Tapi pesannya itu cuma setiap weekend ya, jadi Sabtu dan Minggu. Kalau misalnya tanggal merah, gue nggak tahu juga deh. Tapi nanti gue kasih kontaknya di deskripsi gue, jadi kalian bisa langsung tanyain apakah tanggal merah atau hari libur nasional dia bikin apa enggak gitu. Yang pasti sih selama ini dia bikinnya selalu saat weekend, makanya ini gue syuting pas weekend nih, ketahuan banget ya. Es pisang ijonya dikemas dalam bentuk box atau tin wall ya, kotak tin wall. Ini es pisang ijonya, lumayan ukurannya lumayan ya, misalnya cocok lah untuk satu orang. Kalau misalnya anak-anak ya sekotak bisa berdua gitu. Sekarang ini adalah buburnya, lalu ini sirup pisang Ambon. Jadi dia orang pakai sirup pisang Ambon, bukan sirup koko pandan. Terus dia kasih juga susu satu saset. Untuk pisangnya kita potong-potong dulu ya. Ini seger banget loh guys, apalagi akhir-akhir ini di sini ya, di wilayah tempat gue tinggal ini, itu hawanya wow, benar-benar panas. Sampai-sampai ngejemur aja dalam waktu 2 jam udah, ngejemur baju nih dalam waktu 2 jam udah kering. Nah, ini pisang ijonya. Terus kita kasih buburnya, bubur kentalnya. Gue sendiri nggak tahu nih namanya apa nih kalau orang Makassar bilang ya. Gue sih nyebutnya bubur kental. Dan gue demen banget ini, anak-anak gue juga pada demen banget bubur kentalnya ini. Ini cocok banget. Dan lagi dia bikinnya kental banget tuh, lihat tuh kayak bubur sumsum tapi lebih cair ya daripada bubur sumsum yang kita tahu. Terus oh ya, kita kasih es dulu ya. Wah, esnya udah mencair nih. Enak banget. Airnya dingin. Kalian bisa pesan dengan es, bisa juga tanpa es. Kalau misalnya apa? Enggak bisa makan es batu sembarangan, ya pesan tanpa es aja. Bisa.
Oh ya, sekotak ini harganya 15.000 ya. Jadi ini udah paket lengkap pisang hijau. Aduh, terbit air liurku. Soalnya kebayang ini segernya gitu kan. Aduh, enak banget. Itu penampakannya. Sekarang kita cicipin yuk. Kalau gue sih nggak nyicipin, gue udah nyicipin, cuma gue doyan. Kita ambil yang ada dingin-dinginnya. Seger banget. Bismillah. Manisnya pas banget. Dan pisangnya itu nggak keras juga, jadi nggak keras tapi juga nggak lembek ya, pokoknya pas lah. Enak loh guys nih. Bubur kentalnya. Kadang gue suka minta ke dia bubur kentalnya ya, bubur kentalnya aja sama susu sama sirup gitu. Soalnya enak banget bubur kentalnya doang gitu ya, sama sirup sama susu kental manis itu udah enak banget. Apalagi ditambah pisang hijaunya. Pisangnya manis. Sebenarnya kalau kita lihat masakannya simple ya, maksudnya cuma pisang dibungkus dadar hijau gitu kan, terus pakai bubur ini. Tapi kalau bukan orang Makassar yang bikin, tuh kayaknya nggak cocok aja gitu. Makanya kalau nyari tukang pisang hijau, tuh cari yang tukangnya itu orang Makassar. Pasti enak deh. Sampai-sampai guys, di sana itu ada sirup pisang ambonnya sendiri. Sirup pisang ambonnya pokoknya ya, sirup pisangnya sendiri gitu. Kalau di sini kan beredar hanya satu merek ya paling ya, sirup pisang ambon itu. Tapi kalau di sana mereka punya, ada pabriknya sendiri katanya sih. Sama suka ininya juga, apa, kulit dadarnya ini yang buat bungkus pisangnya. Enak juga ini tanpa pisang juga.
Emang porsinya ini cukup untuk satu orang dewasa? Atau dua orang anak-anak? Dengan harga segitu, kalau gue bilang sih worth it ya. Standar. Tapi rasanya nggak standar, rasanya oke ya. Ini kalau nggak lagi depan kamera, udah gue kokopin. Soalnya nggak sabar pakai sendok. Jadi ceritanya gue jaim dikit ya. Harap dimaklumi. Jadi gue bayangin makan es pisang hijau di tepi pantai Losari ya nggak? Enak banget. Apalagi untuk ini penganan buka puasa, wah untuk iftar seger banget. Habis juga sekotak sendirian. Lumayan, lumayan mengenyangkan. Oke, gitu aja review jajanan hari ini. Dan kalau kalian mau pesan juga, silakan cek linknya di deskripsi ya. Oh ya, buat kalian yang belum follow IG saya, silakan di follow. Apa di sini? Silakan di follow IG-nya Glasnevinisme. Terus untuk videonya boleh di like, di share, ataupun di subscribe channelnya, oke? Bye-bye!